Beralih ke informasi lain pemirsa, kasus pelecehan seksual terhadap siswi kembali terjadi. 14 siswi SMP mengadukan kepala sekolahnya ke Mapolresta Barelang, Batam. Sang pelaku yang tidak lain adalah kepala sekolah para korban, kini diamankan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Terungkapnya kasus pelecehan seksual sejumlah siswi SMP di Batam berawal dari laporan korban terhadap orang tuanya. Ironisnya, pelecehan seksual dilakukan oleh sang kepala sekolah. Didampingi Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak KKPAD Batam, para korban dan orang tua melaporkan kejadian ini ke Mapolresta Barelang. Modus pelecehan ini tergolong unik. Sebelumnya pelaku menyelidiki keseharian para korban terlebih dahulu. Mereka juga diancam agar tidak melaporkan kejadian tersebut. Apakah pacaran, pergaulan sehari seperti apa? Pas ditanya di ruangan kepala sekolah itu dia udah dipojokkan. Jadi ya sampai dipaksa ada yang dibuka celana, dinaikkan dalam mobil gitu kan, dibawa ke tempatnya sepi, sampai seperti itu. Kasus pelecehan ke-14 siswi SMP oleh kepala sekolah masih ditangani Reskrim Polresta Barelang Batam. Para siswi masih menjalani pemeriksaan, sementara sang kepala sekolah diamankan Dinas Pendidikan Kota Batam. Dari Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan.